Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel Helfer. Peter. Kita bukan siapa-siapa, tapi siapa yang enggak kenal kita? Pasukan Buaya Darat, sahabatnya di MC. From Rest to Garnet and Robisu. Pasukan Buaya Darat Lampu. Ini kita sudah sampai di Delawu, guys. Ini suasana siang hari. Ini sudah ada kabutnya. Oke. Jadi ini sudah selesai untuk pemasangan pelek racingnya. Di sini juga ada Pak Haji Katna juga, teman abahnya yang mempunyai ownernya Delawu Bistro, guys. Oke, langsung saja kita cek ya keseruannya kayak apa di sini dan view-nya kayak apa sih, guys. Langsung ayo. Oke, jadi seperti ini. Jadi seperti ini sudah diganti velg racing semua, guys. Itu di dalam ada abahnya sama Pak Katno. Itu adalah Pak Katno yang berkacamata itu di dalam. Ini abahnya juga. Ini lagi berbincang-bincang di dalam sambil mengecek-ngecek kondisi truknya. Wes, katanya mantap, katanya Pak Katno. Siap cocok untuk healing ke Indonesia, seluruh Indonesia, guys. Ini gambarnya, lampu nyala. Oke. Ya seperti ini. Nah, di sini juga ada bisnya juga. Jadi konsepnya Pak Kato nih. Ada bis-bisnya juga, ini bisnya buat kafe-kafe, jadi bisa ngopi-ngopi bareng di dalamnya. Ini baru rilis, ini belum jadi ya, belum jadi, masih tahap pengerjaan di dalamnya. Ada balon bistronya juga, Delawu Bistro, dan ini untuk nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi. Ini lantai 3, 1, 2, 3, oke. Nah, dan kita lihat dalamnya, guys. Ah, iku nek mbake barang. Ya iki lek ndi nggonku, Pak? Ya ngene. Jerek neh. Nah, kita langsung ke bawah saja, guys. Kalian kalau pengen lihat pengen lihat-lihat, ini ada bisnya juga. Bisnya bermoncong. Ada moncongnya juga. Ini yang unik, guys. Dari bisnya. Dalamnya bisa buat ngopi-ngopi. Ini kalau bawa anak-anak kecil juga mantap. Di sini juga disediakan untuk bawa anak. Ini pasti Akila senang sekali kalau ke sini, guys. Bisa main-main. Ya, tapi kita fokus dulu kepada bisnya ini. Ini unik, guys. Bisnya jadi kayak bis nonong. Oke. Nah, ini ada tulisannya. Platnya ini K4TNO, jadi Katno, jadi pemiliknya adalah Pak Katno tadi ya. Oke, Tawangmangu. Ini cocok untuk teman-teman yang ngopi-ngopi sini, guys. Bis-bisnya juga. Kita lihat dalamnya, guys ya. Kita lihat dalamnya. Jadi dalamnya seperti ini. Ini juga ada pengemudinya juga. Oh, ini Hino ternyata. Moncong depan. Unik, guys. Mode bis. Nah, ini. Terus ngopi-ngopi santai di sini juga bisa ya. Ini juga bisa untuk yang atas, guys. Nah, ini dikasih rumput sintetis. Rumput sintetisan. Mantap toh, guys.
kita turun. Terus kita mau kemana? Kita ke atas, guys. Ke atas itu kita bisa foto-foto bareng. Gimana, Pak? Maju, plastiknya pasang. Kata tau, ya, kasir, Pak. Ini dia. 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 Ini dia.
Oke guys. Jadi apa ya, tadi sudah parkir dan kita yang terakhir ini kita akan ke atas guys. Di sini soalnya ada balon udaranya. Kalau ke sini jelau, kalau nggak foto di sini nggak afdol guys. Ya ini tepatnya di sini. Nah itu kan kelihatan tadi yo. Nah dari sini sudah kelihatan. Nya mantap sekali. Oke, jadi cukup sekian video kali ini. Pokoknya terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Ini jadi Delawu cocok untuk kalian yang pengen liburan di sini, guys. Di sini ada penginapan juga, ini yang kecil-kecil ini kan hotel-hotel semua, paling sekitaran harganya 350 sampai 600 ribu guys, tergantung ya berapa bed. Bed itu adalah isi kasurnya guys. Oke, pokoknya jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.